Haris bisa nggak coba?

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم <سؤال> الحكيم اللهم هداية للصواب أما بعد الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى جميع أهل الطيبين الطاهرين وأزواجه ومهاد المؤمنين وإلى جميع الصحابة والتابعين والأولياء المتنقين والعلماء المصنفين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا إلى صاحب الكتاب بلوغ المرام والإمام بن حجر العسقلاني أن, أن الله يتغشى برحمة المغفرة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم, وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة هدية لهم والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ونجم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين وعن هلال الرزيدي عائشة رضي الله عنها وعن عائشة رضي الله عنها Karena ada siapa Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ida arada jika berkehendak siapa Nabi. Ayat akan hendaknya beriatikaf siapa Nabi. Ayat akan akan hendaknya berarti siapa nabi sholat maka sholat siapa nabi al fajr akan sholat fajar kemudian masuk siapa nabi mu'atakifahu akan tempat i'tikafnya nabi bahwa ke tempat yang dikafnya Nabi. Jadi bukan berarti sholat subuh dulu kemudian masuk masjid, tidak. Akan tetapi dulu baginda Rasulullah SAW Alaihi Wasallam itu di dalam masjid Nabawi mempunyai tempat semacam mihrab yang khusus untuk i'tikaf. Maksudnya bahwa sholat subuh berjamaah di dalam masjid Nabawi menjadi imam. Setelah selesai sholat dan bacaan-bacaan yang biasa dibaca setelah subuh atau setelah sholat, kemudian masuk ke tempat i'tikafnya. Artinya ke mihrab di mana tempat Rasulullah SAW beri'tikaf. Jadi bukan berarti masuk ke masjidnya setelah sholat fajar, tidak. Tapi masuk tempat i'tikafnya wa anha dan dari siti aisyah radhiyallahu anha qalat berkata siapa aisyah ingkana jika ada siapa rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yudkhilu sungguh memasukkan ya atas, memasukkan siapa Nabi? ya atas aku. Raksahu akan kepalanya Nabi. Wahua dan berbulan Nabi itu film masjid di dalam masjid. Rasulullah Wasallam itu rumahnya di pinggir masjid rumahnya Siti Aisyah. Ketika beliau yang tikap di masjid, kadang-kadang beliau ke jendela rumah, memasukkan kepalanya ke rumah, kemudian disisirin oleh Siti Aisyah. Fa'urad jiluhu maka menyisir siapa aku. Fa'urad jiluhu maka menyisir rambutnya siapa aku. Karena dan ada siapa Rasul itu layak hulu tidak masuk siapa Rasul. al baita akan rumah illa hajatin kecuali untuk keperluan. Ida karena jika ada siapa Rasul itu mu'takifan sedang bernyatika. Itu mu'takifan sedang bernyatika muttafaqun disepakati alaihi atas hadis walafdu dan bermula lafat itu lil bukhari menurut imam bukhari jadi itu tidak membatalkan karena Rasulullah sallallahu tidak keluar dari masjid hanya sekedar menyodorkan kepalanya kepada Siti Aisyah yang sedang ada di rumah. Jadi disisirlah rambutnya, kemudian ditarik lagi kepalanya dan sudah berada di dalam masjid. Karena memang rumahnya Siti Aisyah sangat mepet sekali dengan masjid. Yang sekarang menjadi makamnya Nabi itulah rumahnya Siti Aisyah. Nah, ketika orang sedang beriktikaf, maka tidak boleh meninggalkan tempatnya iktikafnya. Dalam hal ini tidak boleh meninggalkan masjid illa jatin, kecuali dalam keadaan keperluan yang mendesak wa anha dan ke dari Siti Aisyah qalat berkata siapa Aisyah as sunnatu bermula yang sunnah as sunnatu bermula yang sunnah alal mu'takif ya yang ikhtikaf. Allah ya udah, akan hendaknya tidak menengok atau tidak menjenguk siapa mu'takif Allah ya hendaknya tidak menjenguk siapa mu'takif Mari bon akan orang sakit walaya syahdu dan tidak menyaksikan siapa mu'takif Janazatan akan janazah Walaya masa dan hendaknya tidak mencium, menyentuh Siapa mutakif Walaya masa dan hendaknya tidak menyentuh Siapa Muhtaqif? Siapa akan perempuan, Imraatan akan perempuan. Imra'atan akan perempuan wala dan tidak menggauli siapa mu'takif akan rasul akan imra'ah wala dan tidak menggauli siapa rajul akan imra'ah wala yakhruju dan tidak keluar siapa mu'takif wala yakhruju dan tidak keluar siapa takif Minal masjidi uh, ili hajatin untuk keperluan. Ili hajatin untuk keperluan. Illa lima kecuali untuk sesuatu. Illa lima kecuali untuk sesuatu. La buddha yang harus. Lahu bagi, lahu bagi ma. Lahu bagi ma. minhu daripada ma. Lahu bagi mata, kalau yang hadis sebelumnya bahwa tidak boleh keluar kecuali untuk keperluan yang di sini, untuk keperluan pun tidak boleh keluar kecuali yang wajib. Artinya, kalau sudah darurat itu maka wajib. Nah, hadis yang di atas adalah untuk i'tikaf sunnah. Jadi orang kalau sunnah menjalankan i'tikaf dalam arti tidak nazar, maka dia boleh keluar dalam rangka lihaja. Tapi kalau sudah nazar tidak boleh keluar illa li darurah, kecuali kalau darur. Orang misalnya in i'tikaf 110 hari terakhir bulan Ramadan, boleh dia keluar jika ada hajah. Tapi kalau i'tikafnya nazar tidak boleh keluar illa li darurah. Walatikafa dan tidak ada etikaf kecuali dengan puasa. Nah ini khilaf. Ada etikaf itu tidak harus berpuasa kapan saja. Tapi karena etikaf yang ditonjolkan dalam hadis dalam bab ini adalah berkaitan dengan bulan puasa dan di mana Rasulullah SAW mencontohkannya pada bulan Ramadan, seolah-olah tidak ada etikaf di waktu lain. Illa ay ain la anna rajih uh, illa fi masjid wala tikaf dan tidak ada intikaf illa fi masjid jami'in kecuali di masjid jami' in. wala tikaf dan tidak ada intikaf illa fi jami'in kecuali di dalam masjid jami' in. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa Abu Dawud dan Imam Abu wala baksa dan tidak ada jeleknya. Wala baksa dan tidak ada jeleknya birijalihi dengan perawi-perawinya hadis. Birijalihi dengan perawi-perawinya hadis. Kecuali sesungguhnya yang rajih. Kecuali sesungguhnya Kecuali sesungguhnya yang rajih itu waktu akhiri maukuf akhirnya hadis. Itu waktu akhiri maukuf akhirnya hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha qalat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه متفق عليه وعنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل عليّ رأسه وهو في المسجد فأرجله فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا متفق عليه واللفظ للبخاري وعنها قالت السنة السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة، illa limala buddalahu minhu wa fa illa bisawmin wa la'tikafa illa fi masjidin wa illa fi masjidin jami'in rawahu abu daud wa la ba'sa illa an ar an ar-rajihah Waqfa akhirihi. Ikra'u jama'atan. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انا نسألك صحة في التقوى وطول العمر في حسن العمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انا نستودعك ما قراناه وما درسناه ان تحفظ لنا وان ترده علينا عند حاجاتنا اليه صلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم لله الى اللقاء مع السلامه والله الموفق الى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته